Lukman. Sini. Lukman. Sini dulu. Kak Irfan tolong dong, tanyain ke Kak Nabila. Kak Nabila, kok cara menghafal Al-Quran gimana, ada tipsnya gak? Kak, cara hafal Al-Quran kayak mana sih? Yang saya menekankan di sini untuk orang tua yang pertama, karena namanya juga anak-anak, mungkin tidak terdapat motivasi dari diri sendiri. Yang pertama adalah lingkungan. Walaupun tidak ada lingkungan, tidak ada lingkungan yang mendukung atau mendorong untuk menghafal Quran, kalau misalnya keluarga tidak ada yang menghafal Quran, di rumah gak ada yang menghafal Quran, kita bisa menciptakan hal itu. Antarin aja anak-anak ke rumah tahfiz atau lembaga untuk menghafal Quran dan lain sebagainya. Ciptakan lingkungan untuk anak, iya, itu seperti itu. Seperti itu ya, baik. Wah, Lukman, ngerti gak? Tapi Lukman hebat ya. Lukman kan lingkungannya juga alhamdulillah ya. Menghafal Al-Quran, Lukman dari umur berapa sih Lukman? Dari umur 3 tahun. 3 tahun? Wah, tuh sekarang umur Lukman berapa tahun? 5. 5 tahun. 5 tahun, 5 juz. Mau 30 juznya mau kapan? Tahun. Secepatnya ya. Balapan sama yang lainnya sampai finishnya nanti di 30 juz. Siap? Doanya. Aku bisa 30 juz. Aku bisa 30 juz. Amin. Yuk, Lukman sini.